Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul Chang'an. Film ini menceritakan dua orang sahabat yang berjanji walaupun mereka dari rakyat kecil, mereka akan menggapai cita-citanya dan menaklukkan kota Chang'an di negeri Cina. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diceritakan beberapa tahun setelah An Lushan memberontak dinasti Tang. Akibatnya perbatasan barat dinasti atau benteng tidak dijaga. Seketika tentara Tubo memanfaatkan situasi ini untuk merebut wilayah kekuasaan. Sehingga terjadi peperangan antara dinasti Tubo melawan Tang, di mana pemimpin tentara sekaligus gubernur Tang bernama Gao Xi nyaris menjadi korban. Syukurnya dia masih selamat. Ditambah tentara Tang berhasil menangkap salah satu prajurit Tubo yang ternyata pasukan utama Tubo sedang menuju ke sini. Mengetahui hal itu, Gao memerintahkan seluruh pasukannya mundur ke jalur Lusui. Sesampainya di sana, pelayan Gao Xi menjelaskan Kaisar Tang yaitu Daizong berada di Sanzhou, sehingga tentara Tubo mengepung Chang'an, sedangkan Marsekal Gao Ziyi ada di Lantian menghabisi para pengkhianat. Selain itu, dari istana memerintahkan Gao untuk menyerang pasukan Tubo yang ada di barat supaya pengepungan di Chang'an dicabut. Namun di sini Gao memiliki strategi lain. Jadi dia memanggil tahanan Tubo untuk diinterogasi bersamaan seorang prajurit membawa kabar kalau kem kedatangan inspektur militer utusan dari kekaisaran. Seketika Gao memerintahkan pelayannya memastikan kabar itu. Dan juga tahanan Tubo diikat di luar tenda. Lalu tiba-tiba Gao menyakiti dirinya sendiri. Tidak berapa lama, inspektur militer yang bernama Cheng menghampirinya. Dengan kesakitan Gao menyambutnya. Lalu Cheng menjelaskan tujuannya kemari atas perintah Kaisar, yaitu Gao harus menjawab semua pertanyaan secara jujur. Jika ada yang ditutup-tutupi, ia akan dieksekusi. Yang ternyata Cheng bertanya tentang Li Bai. Di sini Gao menjelaskan Li Bai adalah cendikiawan kekaisaran sekaligus teman sejatinya dulu. Pertemanan mereka terjalin karena puisi. Namun rumornya 50 tahun lalu Gao memenjarakan Li Bai. Hal ini membuat Cheng bingung. Alhasil Gao menceritakan awal pertemuannya dengan Li Bai, yaitu di mana Gao kecil berasal dari klan Gao, memiliki kakek seorang komandan, sedangkan ayahnya prajurit cendikiawan. Sehingga si ayah menaruh harapan besar pada Gao agar kelak menjadi seperti kakeknya, yang sayangnya ia kurang dalam membaca. Meskipun begitu, sang ayah mengajari hal lain seperti menggunakan tombak warisan keluarga Gao. Sedihnya ketika Gao berusia 16 tahun, ayahnya meninggal di Guangling, sehingga Gao sendirian karena si ibu meninggal lebih dulu. Alhasil Gao memutuskan pergi merantau ke ibu kota Chang'an. Tujuannya ke sana mengabdi pada kaisar, menjadi terkenal sekaligus mengembalikan kejayaan keluarganya. Namun di tengah jalan tiba-tiba Gao bertabrakan dengan gerombolan pencuri yang kabur. Alhasil ia dituduh nih sebagai pencuri oleh korban yang bernama Li Bai lantaran Gao berpenampilan seperti mereka. Karena salah sasaran, Li Bai meminjam kuda Gao untuk mengejar para pencuri, yang otomatis Gao mengikutinya dari belakang. Hasilnya mereka berdua mengalahkan para pencuri itu. Kemudian Li Bai meminta maaf sekaligus berterima kasih nih pada Gao. Lalu mereka pun saling berkenalan. Yang ternyata yang dicuri dari Li Bai adalah abu sahabatnya Wu Jinnan, di mana mereka bertemu di Gunung Lu untuk mencari seorang guru Tao. Sedihnya Wu jatuh sakit dan meninggal. Lalu Li Bai berjanji akan menaburkan abunya di Menara Bangau Kuning. Dan saat ini dia sedang perjalanan menuju ke sana. Bahkan dengan semangatnya Li Bai mengajak Gao. Alhasil Gao menemani Li Bai. Dalam perjalanan Li Bai menceritakan asal-usul keluarganya yang berasal dari Longxi dan tinggal di Sichuan, di mana Li Bai mendekati para penjabat supaya ada yang mengakui bakatnya. Lalu ia bisa dibawa ke istana.
Singkat cerita, Li Bai meminta Gao mengajarkannya bertarung menggunakan tombak. Sebagai gantinya, ia akan mengajari caranya bergulat. Yang hasilnya, Gao tidak bisa mengalahkan Li Bai. Kemudian, giliran Gao yang mengajarnya bertarung menggunakan tombak. Setelah melakukan latihan singkat, Gao dan juga Li Bai melanjutkan perjalanan lagi nih menuju Menara Bangau Kuning. Sesampainya di sana, Li Bai mengadakan upacara pemakaman sambil melantunkan puisi ciptaannya. Dan tidak lupa Gao juga memberi penghormatan. Kemudian Li Bai mengungkapkan keinginannya, yaitu mengabdikan diri pada Tao. Namun sebelum itu, ia ingin jadi terkenal dengan melalui birokrasi Gubernur Jiangxia, yang katanya pejabat bisa merekomendasikan sastrawan puisi ke istana. Apalagi Li Bai sudah menyiapkan puisi buatannya nih. Ia pun percaya diri akan dipromosikan. Kembali ke Gao dan juga Cheng, yang membahas birokrasi adalah jalan pintas untuk mendapatkan jabatan resmi. Tanpa mereka sadari, tahanan tubuh dibebaskan oleh pengkhianat prajurit Tang, lalu memberitahunya kalau Gao sudah dibebaskan dari tugas. Dan dalam 2 hari lagi Yan Wu akan mengambil alih komando. Oleh karena itu, pasukan tubuh harus bergegas melakukan penyerangan dengan cepat. Si tahanan tubuh pergi untuk memberitahu kawanan. Di sisi lain, Gao melanjutkan cerita masa mudanya. Waktu itu Li Bai dengan santainya mendatangi rumah gubernur, sementara Gao memutuskan menunggunya di luar. Hasilnya Li Bai ditolak sekaligus diusir lantaran keturunan pedagang sepertinya tidak layak melewati birokrasi. Mendengar hal itu, Li Bai jadi emosi. Namun seketika ia tertawa karena ingin minum-minum di Menara Bangau Kuning. Di situ ia juga mengajak Gao, yang mana Gao menyadari hukum dinasti meski saudagar kaya tetap termasuk kelas bawah. Padahal ia melihat Li Bai memiliki kejeniusan yang mampu menerangi kegelapan. Sesampainya mereka di menara, Li Bai sudah mabuk sampai meracau tidak jelas. Di sini Gao yang tidak kuat minum mendengarkannya, seperti sungai Yangtze yang ada di hadapan mereka nih, mengalir dari desa Li Bai, sehingga membawanya ke sini. Bahkan Li Bai juga melantunkan puisi karya Wang Zizuan. Hasilnya, ia mendapatkan inspirasi dan ingin menuangkannya dalam tulisan. Li Bai segera meminta pelayan mengantarnya ke papan puisi, di mana para tamu meninggalkan puisi. Salah satu puisi terbaiknya adalah karyanya Cui Hao, yang berasal dari klan Cui, yaitu klan pertama di antara 6 klan besar, yang mana Li Bai tidak peduli dan ingin menulis. Namun sebelum itu, ia membaca puisi milik Cui Hao yang membuatnya sampai terdiam. Alhasil Gao yang melanjutkannya dan dia menyadari puisi tersebut sangatlah indah, bahkan mengakui Cui memiliki bakat yang luar biasa. Mendengar hal itu, Li Bai jadi emosi dan pergi begitu saja. Kemudian ia meminta Gao pergi ke Chang'an, sedangkan dirinya ke Yangzhou untuk mencari kesuksesan masing-masing di sana. Bahkan Li Bai meminta Gao berjanji nih, jika dalam 1 tahun Gao berhasil atau tidak di Chang'an, dia harus mengunjungi Li Bai di Yangzhou. Setelah itu mereka berpisah. Lalu keesokan harinya, Gao tiba di ibu kota Chang'an, sebuah kota yang membuat Gao terpana sama keindahannya. Ditambah ia terkejut melihat banyak orang beramai-ramai mendaftar sebagai pegawai kaisar. Di situ Gao sadar diri nih, tidak akan lulus ujian. Yang seketika Cheng menimpali kalau masih ada jalan lain, yaitu kaisar yang menunjuknya. Tiba-tiba di tengah obrolan mereka, pelayan Gao memberitahu kalau tahanan tubuh kabur. Di situ Gao memerintahkan untuk membiarkannya saja. Singkat cerita, Gao yang ada di Chang'an mendatangi bangsawan, yang malangnya ia ditolak lantaran klan Gao sudah tidak dianggap masa kejayaannya. Sehingga Gao terlantar. Ia pun tinggal di rumah Pangeran Qi sebagai penari tombak yang diurus oleh pria bernama Li. Di sini Pangeran Qi menganggap tarian Gao luar biasa. Dia pun diperintahkan tampil di depan Putri Yuzhen, seorang pejabat yang mengerti seni, padahal menurut Li tariannya biasa saja. Walaupun begitu, Gao berjanji menampilkan yang terbaik. Tiba-tiba Gao teralihkan oleh alunan kecapi yang sangat indah, dan ternyata dimainkan oleh perempuan cantik nih. Seketika Gao fokus kembali demi menunjukkan keahliannya di depan Pangeran Qi dan juga Putri Yuzhen. Di sini hanya Putri Yuzhen saja yang menentukan seseorang layak direkomendasikan atau tidak. Sayangnya sang putri tidak memperhatikan Gao. Otomatis Li membantunya. Yang hasilnya Putri Yuzhen menilai penampilan Gao menakutkan. Sehabis tampil, Gao menyadari nih tombaknya bisa membantai musuh, tapi tidak bisa membuat wanita terkesan.
Tidak berapa lama ada yang mendatangi Gao, yang ternyata seorang bocah bernama Dufu. Di sini ia memuji kalau pertunjukan Gao sangat mengesankan, yang harusnya dimanfaatkan untuk berperang. Lalu Dufu teralihkan dengan penampilan kecapi yang dimainkan oleh Wang Wei, yaitu seorang penyair tersohor. Namun karena sikap pendiamnya, ia tidak pandai dalam birokrasi, sehingga Pangeran Qi mengundangnya. Mendengar hal itu, Gao jadi berkecil hati. Alhasil Dufu menyarankan agar Gao menampilkan bakat lain. Tiba-tiba Wang Wei dibawa para pelayan, yang ternyata ia disiapkan untuk menyambut Putri Yuzhen. Seketika Gao dan juga Dufu bersembunyi. Mereka melihat Putri Yuzhen memberikan uang rekomendasi secara cuma-cuma. Hal ini membuat Gao down. Ditambah ia melihat seorang kandidat lulus ujian sebagai pegawai kaisar. Kandidat itu bernama Cheng Zhan. Ia mendapatkan privilege mengambil bunga manapun yang ada di Taman Chang'an. Saking bahagianya, Cheng nyaris menabrak seorang wanita. Syukurlah Gao sigap menyelamatkan wanita tersebut. Yang ternyata si wanita mengingat penampilan Gao. Begitupun Gao yang mengenalinya adalah pemain kecapi. Karena penasaran, Gao bertanya nih tentang siapa penulis lagunya. Di situ sang wanita menjawab ciptaannya Li Bai. Sehingga Gao menyadari saat itu ketenaran Li Bai sudah mencapai Chang'an, sedangkan dirinya belum menjadi apa-apa. Ia pun memutuskan untuk pulang. Namun sebelumnya Gao menepati janjinya pergi ke Yangzhou, yaitu sebuah kota indah dan yang dipenuhi godaan. Tidak berapa lama Gao bertemu kembali nih dengan Li Bai, lalu tiba-tiba mengajak Gao pergi untuk menyelamatkan seseorang. Ternyata Li Bai menculik seorang penari yang sedang tampil, karena dia ingin penari itu tampil di acara penjamuan besar miliknya yang dihadiri oleh pendekar pedang bernama Pei. Sialnya mereka dikejar segerombolan preman yang ingin membawa kembali si penari. Hasilnya Li Bai kehilangan penari itu. Walaupun begitu, mereka hanya terpisah perahu. Jadi Li Bai tetap memintanya menari sambil ia memainkan drum. Setelah itu Li Bai membayarnya, bahkan memberikan bonus cincin giok miliknya. Melihat tingkah Li Bai yang menghamburkan uang membuat Gao kesal. Setelah itu Li Bai mengajak Gao ke acara penjamuan besar, di mana pertunjukan tarian pedang diapresiasi oleh orang-orang, termasuk Li Bai. Hal ini membuat Gao semakin emosi. Ditambah Li Bai berencana bersenang-senang sampai pagi. Seketika Gao memutuskan untuk tidak ikut, karena Li Bai menghabiskan uang seperti air. Padahal dia memiliki bakat yang luar biasa dan bisa saja jadi abdi negara. Tiba-tiba temannya Li Bai yang dipanggil Pei ke-12 menantang Gao berduel, sebab ia ingin tahu apakah bakat tombaknya bisa membuktikan hal tersebut. Dengan senang hati Gao menerima tantangannya. Yang hasilnya dia kalah. Lalu Pei menjelaskan bahwa ilmu pedang ayahnya hanyalah hiburan, karena kekaisaran cuma memilih orang tertentu. Padahal Pei mewarisi bakat ayahnya. Akan tetapi percuma, sebab dia adalah wanita, yang mana tidak ada pintu yang terbuka untuknya sebagai abdi negara, sehingga Pei terkenal sebagai wanita berbakat. Setelah itu Li Bai mengajak Gao minum-minum. Dengan tegas Gao menolak nih, karena ia sadar atas kekalahannya dari Pei. Gao pun memutuskan pulang ke rumah. Dia berniat belajar dan bekerja keras sampai tiba waktunya bersinar, sehingga Gao dan juga Li Bai berpisah. Kembali ke masa kini, tim pengintai tentara Tang melihat pasukan Tubo menuju Jarul Lusui. Seketika mereka melapor kepada Gao dan katanya akan tiba dalam 6 jam lagi. Di sini Gao tidak melakukan pergerakan apapun. Dia melanjutkan ceritanya yang pulang ke rumah di San Kyu. Di sana dia berladang, menangkap ikan dan belajar membaca selama 3 tahun. Suatu ketika warga menangkap pencuri yang ternyata adalah Li Bai. Seketika Gao menyelamatkannya, lalu seperti biasa Li Bai mengajaknya bergulat. Yang hasilnya Gao menang lantaran Li Bai beberapa bulan yang lalu sakit parah. Meskipun begitu, ia tahu kabar Gao yang menulis puisi sudah tersebar di mana-mana. Singkat cerita, tujuan Li Bai menemuinya untuk memberitahu Gao bahwa dirinya akan menikahi gadis dari keluarga Su Di Anlu.
Namun Li Bai terlihat sedih. Ternyata ayahnya meninggal sewaktu mereka berpisah. Ditambah ia tidak mendapatkan warisan dan parahnya Li Bai juga diusir dari rumah. Belum lagi penyakitnya yang hampir membuatnya mati. Alhasil kondisi terburuk Li Bai dia tuangkan dalam puisi. Tidak. Yang intinya saat berkeluarga nanti, anak-anaknya Li Bai akan menggunakan nama keluarga Su sebab dia akan tinggal di sana. Seketika Gao menentangnya karena masyarakat mencela hal tersebut. Jadi Li Bai meminta Gao menemaninya ke Xiangyang untuk meminta nasihat dari temannya yang bernama Meng Haoran. Jika Meng menentangnya juga, Li Bai akan membatalkan pernikahannya. Namun sesampainya di sana Meng tidak ada. Yang katanya Meng pergi ke Yangzhou. Dengan cepat Gao dan juga Li Bai menyusulnya. Namun sayangnya Meng sudah menaiki kapal. Jadi Li Bai menuliskan pertanyaannya di sebuah kain. Dan jawabannya dia harus melanjutkan pernikahannya itu. Karena hasilnya tidak sesuai, Li Bai melupakannya dengan bermabuk-mabuk di Menara Bangau Kuning. Bahkan memaksa menulis puisi. Melihat hal itu, Gao meninggalkannya begitu saja. Setelah perpisahan itu, Gao memutuskan bergabung dengan tentara yang dipimpin oleh Jenderal Zhang Zogui. Namun sebelumnya, Gao harus bertanding gulat dengan salah satu tentaranya. Yang hasilnya dia menang. Lalu Gao diangkat sebagai ketua kavaleri yang bertugas mencari orang-orang hitam. Namun berbulan-bulan berlalu Gao tidak menemukan mereka. Lalu saat Gao menemukan jejaknya, ia dan pasukannya justru dijebak dan nyaris dibakar hidup-hidup. Syukurnya mereka dapat menyelamatkan diri. Lalu Gao ditugaskan membantu kavaleri lain. Yang sayangnya mereka terlambat, satu pasukan kavaleri tewas. Kemudian Gao diperintahkan untuk mundur. Akan tetapi percuma, dia dan pasukannya tersudut oleh pasukan hitam. Malangnya hanya Gao dan beberapa tentara saja yang selamat. Mereka pun memutuskan kembali ke markas. Di mana terlihat Zhang sedang bersenang-senang dengan para wanita. Melihat hal itu Gao kecewa nih. Ia pun memutuskan untuk pergi. Karena badai salju, Gao menginap di sebuah penginapan. Tiba-tiba pasukan Zhang lewat saat cuaca seperti ini. Mengetahui hal itu Gao menuangkannya dalam puisi yang berlatar perang. Setelah itu dia pergi tidur. Namun tiba-tiba Li Bai membangunkannya. Yang ternyata ia membaca puisinya Gao. Bahkan mengapresiasinya. Lalu Li Bai menceritakan tujuannya kemari untuk menyelamatkan diri. Sebab mertua Li Bai meninggal. Lalu dia diabaikan. Walaupun begitu gurunya yang bernama Dang Qiu datang. Lalu Li Bai ikut berpergian dengannya. Namun di perbatasan dia menemukan An Lushan. Akan merencanakan pemberontakan. Padahal ia adalah orang kepercayaannya Tang. Sebagai buktinya, Li Bai menemukan jubah yang berbeda dari jubah resmi Tang. Ditambah toko penjahit yang membuatnya dibakar. Alhasil Li Bai pergi dari sana. Bersamaan para tentara mengikutinya. Lalu Li Bai berencana melapor persoalan ini ke istana. Ya menurut Gao orang biasa tidak akan didengar. Tiba-tiba ada suara yang setuju hal itu. Yang ternyata seorang pria bernama Guo Ziyi. Sialnya tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan An Lushan. Alhasil Guo Ziyi yang maju. Di mana pasukan itu mengetahui Guo Ziyi memiliki reputasi yang hebat. Hasilnya mereka mundur tanpa perlawanan. Namun sayangnya akibat kem yang kebakaran, Guo Ziyi disalahkan dan besoknya akan dieksekusi. Mendengar hal itu, Gao mendatangi Jenderal Ge Shushan. Ia meminta eksekusi Guo Ziyi dibatalkan. Hasilnya permintaan Gao dikabulkan oleh Gesu. Akhirnya Guo Ziyi pun selamat. Namun sebagai gantinya Gao harus bekerja kepada Gesu sebagai sekretaris. Sekaligus mendedikasikan dirinya selama 10 tahun. Singkat cerita Gao dan juga Li Bai berpisah. Di situ Gao pulang ke rumah. Ia baru menyadari puisinya tentang pejabat perang yang bersenang-senang dengan gadis viral. Dampaknya Gao dihindari oleh para pejabat karena yang mereka inginkan hanyalah sanjungan. Kemudian selama 10 tahun tinggal di Sangkyu, tiba-tiba Gao mendapatkan surat dari Li Bai yang berisi perkembangan dirinya yang mencari keabdian dan juga Tao. Namun dia belum menemukannya. Walaupun begitu, ketenaran Li Bai membawanya ke Chang'an. Ia diterima sebagai anggota Akademi Hanlin.
dan yang merekomendasikannya adalah Putri Yusen. Dalam surat itu, Li Bai juga mengajak Gao ke Chang'an. Nantinya dia akan membantunya mencapai prestasi. Sesampainya di sana, Gao melihat penggemar Li Bai berkumpul di depan rumahnya. Beruntungnya ada yang mengenali Gao, yaitu Du Fu, bocah kecil yang sudah dewasa. Lalu dia mengantar Gao menemui Li Bai yang berada di toko anggur Kuijang, di mana garis-garis cantik menari ditambah pengunjungnya yang mabuk berat. Ya, ada Li Bai di sana. Dia tengah mabuk bersama teman-temannya, lalu memperkenalkan Gao pada mereka. Yang sayangnya Li Bai tidak ingat pernah mengirim surat pada Gao. Kemudian ia melanjutkan minum-minum sambil melantunkan puisi. Melihat hal itu, Gao pergi dari sana. Lalu tiba-tiba Du Fu mengejarnya. Ia menahan Gao pergi karena bisa saja Li Bai segera sadar. Sayangnya Gao tidak yakin nih, jadi tetap pada pendiriannya untuk pergi. Namun sebelum itu, dia memberikan penghormatan pada mendiang kakeknya. Lalu Gao berpamitan dengan Du Fu, tidak lupa mendoakannya semoga lulus ujian masuk ke istana. Setelah itu Gao menjalani kehidupannya di Sangkyu. Hingga satu tahun berlalu, Du Fu menghampirinya bersama Li Bai, yang mana dia memakai jubah Tao. Ternyata selama di Chang'an, Li Bai dibenci oleh orang-orang kekaisaran. Alhasil dia masuk ke Ordo Tao. Selain itu istrinya baru saja meninggal. Dia pun menyadari hidup itu singkat. Jadi keinginannya saat ini hanya ingin menjadi petapa Tao. Di mana Li Bai harus melewati ujian penghabisan, yaitu berjalan di atas altar sambil melantunkan kitab suci dari siang ke malam. Walaupun sulit, Li Bai meminta dukungan Gao dan juga Du Fu. Yang hasilnya dia berhasil nih, mengikuti ritual sampai akhir, lalu dinobatkan sebagai petapa. Lalu keberhasilan Li Bai dirayakan dengan mabuk-mabukan. Melihat hal itu, Gao jadi kesal. Ia pun ikut-ikutan minum. Yang pada akhirnya Gao, Li Bai dan juga teman-temannya mabuk. Walaupun begitu, Li Bai dapat membuat puisi secara spontan. Hingga mengalami delusi mereka seolah datang ke tempat dewa. Setelah itu mereka tak sadarkan diri. Tidak berapa lama Gao sadar, ia pun berpamitan pada Li Bai karena sebentar lagi Gao akan ditugaskan ke perbatasan. Namun sebelum benar-benar berpisah, di situ Li Bai mengajak Gao bergulat. Yang hasilnya kali ini Gao yang menang. Lalu Li Bai mengucapkan salam perpisahan padanya lewat puisi. Kemudian tugas Gao sebagai sekretaris Yesu dimulai dari kamp militer Longyu, di mana para tentara Tang berhasil merebut benteng batu milik tentara Tubo. Sayangnya Cheng meminta Gao menceritakan tentang Li Bai lebih lanjut. Jadi selama di perbatasan, Gao mendapat kabar kalau situasi di istana kacau. Bahkan semua orang dalam bahaya, termasuk beberapa penyair ada yang diasingkan. Lalu dalam waktu 10 tahun, Gao hanya melihat Li Bai sekali di pelabuhan Suan, di mana istri barunya adalah cucu dari Kanselir Zong sedang melepas kepergian Li Bai. Singkat cerita, kabar An Lunshan memberontak semakin valid sebab Kanselir Li Lin Fu meninggal mendadak, lalu digantikan oleh Yang Guozong. Akhirnya pemberontakan di mana-mana. Seketika Gesu Han mengumpulkan pasukan di jalur Tongguan. Sayangnya Gesu mengalami kelumpuhan, ditambah dinasti tidak memiliki jenderal lagi dan hanya dia jenderal yang tersisa. Mau tidak mau Gesu solo mode nih, berangkat ke medan perang.
yang hasilnya hanya Gesu serta beberapa tentara saja yang dapat kembali ke camp. Ditambah keadaan Gesu semakin parah, alhasil tentara Tang membelot ke Anlusan, berbeda dengan Gao yang setia pada dinasti Tang. Jadi Gesu memerintahkannya pergi dari sini untuk melapor kepada Kaisar, sedangkan Gesu menghadang para pengkhianat. Syukurnya Gao berhasil meloloskan diri lalu menuju ke Chang'an, di mana kotanya sudah porak-poranda. Walaupun begitu, orang-orang di istana sudah evakuasi ke arah barat. Dengan cepat Gao menyusul mereka. Singkat cerita, setelah 5 bulan berlalu, Gao diangkat sebagai gubernur wilayah selatan karena dia berhasil memadamkan pemberontakan Pangeran Yong. Lalu saat ini Gao mendatangi Yong yang berada di Jiangling, di mana dia flashback saat tempat ini indah. Singkat cerita, pasukan Pangeran Yong telah meninggalkan Jiangling. Jadi Gao juga pergi dari sana, namun di tengah jalan ia mendapatkan kabar kalau Pangeran Yong berada di Sungai Yangtze. Seketika Gao menyusun strategi ke sana, namun sayangnya salah satu penyeri yaitu Li Bai terafiliasi dengan Pangeran Yong. Hal itu diketahui dari puisi buatannya untuk Anlusan. Sehingga Gao mendatangi istrinya Li Bai yang bertujuan agar Li Bai menyerahkan diri. Dan benar aja Li Bai berhasil ditangkap. Lalu dia menjelaskan alasannya berpihak pada Yong. Waktu itu Li Bai tidak bisa mencapai sisi spiritualnya di Gunung Lu, hingga suatu ketika Yong meminta bantuannya, yang tentunya Li Bai terima tanpa ia tahu Yong adalah pemberontak, padahal ulahnya sudah menghancurkan kota termasuk Jiangxia. Seketika Li Bai yakin Gao akan menyelamatkannya, yang menurut pelayan Gao itu tidak mungkin sebab pemberontakan sudah menghancurkan semuanya. Alhasil istrinya Li Bai diasingkan ke Gunung Lu, sementara Li Bai dipenjara. Singkat cerita, saat ini Tang memiliki dua pasukan elit yang dipimpin oleh Guo Jiyi dan juga Gao. Namun pasukan Gao belum juga melakukan tindakan di saat pasukan Tubuh mengepung Chang'an. Oleh karena itu, Cheng dikirim Kaisar untuk menanganinya. Apalagi rumor perselisihan tentang Guo Jiyi dan juga Gao yang harusnya menyelamatkan Li Bai atau tidak tersebar. Yang ternyata Gao sengaja membiarkan rumor itu, termasuk luka di lehernya adalah tipuan, supaya strateginya merebut kembali benteng Yushan tepat waktu. Sehingga Gao dan juga Cheng bergegas melewati jalan tercepat menuju benteng. Bersamaan pasukan utama Tubuh menuju jalur Lusui, di mana tentara Tang mendapat bala bantuan dari Yan Wu. Alhasil Gao dan juga Cheng dapat menyerang pasukan Tubuh yang tersisa di benteng. Sehingga pasukan Tang menang telak, sekaligus benteng Yushan ditaklukkan. Itu semua berkat strateginya Gao. Kemudian Gao memutuskan untuk pergi nih. Tidak lupa ia berpamitan dengan Cheng. Namun sebelum itu Cheng memberitahu kabar dari Li Bai yang ada di penjara, yaitu saat tahun baru nanti Li Bai akan dibebaskan. Sebab Kaisar memberikannya hak amnesti. Bahkan belum bebas, Li Bai sudah menulis puisi tentang pengampunannya. Di akhir film, Gao bersama pelayannya melakukan perjalanan ke suatu tempat. Mereka sambil membahas para penyair yang telah membuat puisi fenomenal. Salah satunya puisi Li Bai tentang Chang'an, di mana selama ada puisi dan juga buku, Chang'an akan tetap bersama mereka. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @hendyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, happiness dream, and ciao.